mengukuhkan duta duta stunting bunda asuh anak stunting. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi bukan saja stunting, tapi bagaimana ketika ibu hamil gizinya dijaga dan seterusnya, sehingga ketika melahirkan anak-anak kita menjadi sehat, menjadi generasi penerus bangsa ini. Ini saya minta semua masyarakat, semua warga yang mampu bisa membantu, karena melahirkan ini harus sehat, karena untuk generasi seterusnya. Jika ini dia nanti tidak, artinya stunted kita tidak tangani, bertumbuh besar menjadi beban yang bersangkutan, menjadi beban semua. Jadi kan kita harus melakukan massive information system. Jadi tentu seperti Paula Baikom, Bu Asri, apa ini kan dia followernya banyak dan mereka ini punya pengalaman. Saya pernah ke rumahnya beliau itu, bagaimana anak itu dirawat dengan baik, jarak melahirkannya juga bagus, itu beliau punya pengalaman. Iya, itu alasannya. Yang akan dilakukan, Pak? Kita punya genre generasi berencana yang usianya muda-muda. Nah, mereka itu menjadi apa ya, duta untuk percepatan penurunan stunting generasi muda itu. Generasi muda bersama duta yang ada di nasional ini bersama-samalah secara nasional menyampaikan informasi. Kalau saya bilang jangan kawin muda, kalau saya yang bilang, meskipun saya dokter kebidanan sering nggak didengar, tapi yang ngomong Paula sama Bu Asri ini, oh diingat-ingat betul itu. Kira-kira begitu.